Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Ketemu lagi dengan saya. Tumben nih, openingnya pakai nama dulu, Ria Puspita. Hari ini kita ada di penelusuran dan saya tidak sendirian. Ditemenin lagi dengan sahabat saya, dengan senior saya, kakak saya, Ki Atmo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ki Atmo. Teria. Kita ketemu nih Ki Atmo di perjalanan penelusuran di Cirebon. Cirebon kali ini, keren banget kita pastinya. Kita ke Jakarta, Ki. Kali ini Aki satu-satunya yang aku bawa keluar kota. Iyalah, Cirebon lagi ya. Banyak sejarahnya nih kota. Tanah kelahiran, asli Cirebon. Nah, pas banget kan dampingannya sama Aki yang ngerti sejarah nih. Hari ini Ki, kita lagi ada di tempat yang mungkin dikeramatkan di daerah sini, makam Gang Angsana ya, Parahyangan. Nah, itu tuh katanya di sini ada salah satu makam keramat yang dikeramatkan dari warga sekitar. Kita mau cek lokasinya kayak gimana, filosofi dari tempat ini apa, ceritanya apa, sejarahnya apa? Sejarahnya seperti apa? Ya, jadi jangan mistis mulu. Bener, pasti. Pasti dari struktur bangunannya nih kita berdiri, kayaknya memang udah lama banget gitu. Ki, kita kan di dalam nanti ada kuncennya. Yuk kita masuk ke dalam biar enggak terlalu larut, nanti hujan lagi, Ki. Iya, jangan sampai. Yuk, sahabat mistis, kita langsung ke dalam, kita ketemu sama kuncennya, ibu kuncennya. Ada cerita apa di balik makam ini? Yuk. Silakan, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ibu, perkenalkan saya Ria. Hai, saya Ibu. Bawa sahabat saya Ki Atmo. Boleh tahu Ibu namanya siapa, Ibu? Punten. Ibu Titin. Ibu Titin. Oke, baik Ibu, boleh di sini Bu, sini dekat saya. Silakan. Bu Titin, asli kelahiran di sini Ibu? Iya, asli. Asli sini. Keluarga semua berarti di sini ya. Sini. Ibu punten nih Bu. Kan saya keliling-keliling tempat yang buat penelusuran itu baru kali ini di makam keramat. Iya. Kenapa sih Bu dikeramatkan dan ada cerita dan sejarah apa? Di sini. Dari sini saya terus dari orang tua ya, kakek saya, terus ibu saya, terus saya begitu. Jadi di sini sejarahnya ini dari kesepuan. Tanah ini juga termasuk kesepuan. Ini eyangnya. Boleh tahu namanya? Eyang Kusumaning Ratu Languling, Kang julukannya Pangeran Kemas, Pangeran Ali. Julukannya Pangeran Kemas, Pangeran Ali. Oke, jadi sejarah yang baru sedikit nih Ibu ceritain, aku kemas ulang, aku bagusin lagi. Pangeran tersebut itu berasal dari Keraton Kasepuhan. Dan lokasi yang sekotak ini ternyata tercatat di Kasepuhan, ya hanya sekotak ini Ki Atmo. Iya, subhanallah enggak? Ya. Dari sekian banyak luas segini, hanya ini yang diakui di Keraton. Bukan gitu Ibu? Iya, tanahnya termasuk dari Keraton Kasepuhan sih. Cuma kalau untuk sejarah ya pangeran di sini, banyak orang yang datang ke sini untuk mencari apa Bu? Ya mencarinya sih buat apa, naik pangkat, orang jualan biar sukses, orang sakit pengen sembuh, begitu. Orang kenang santet, kayak begitu. Oh, mintanya. Tuh, mintanya cuma satu. Jadi kita kalau menyelakain orang tidak mau, kalau di sini, tuh. Salah sangka berarti ya. Iya, kan kebanyakan di sini, ini penyupangan, itu kebanyakan dari sini. Disangkanya begitu, padahal sih yang sudah tahu nggak mau. Penyupangan, tuh Ki Atmo, harus garis bawah, iya, nanti sahabat di sini tanya, penyupangan apa Ki Atmo? Nyugih. Iya, nyugih lah, pesugihan-pesugihan gitu. Nyugih, di sini tidak diperbolehkan untuk pesugihan ya Ki, terus untuk yang berbau-bau hal-hal negatif tuh di sini nggak boleh. Tidak boleh. Ada makam siapa aja Bu di sini? Di sini sebelah sana ada kuda Sembrani. Kuda Sembrani. Itu kuda buat eyangnya ya. Tumpakannya ini kendaraannya. Kendaraannya. Tuh ini. Tuh. Ini yang sebelah sini ke sini tuh.
sama aja kuburannya panjang ya. Terus ada siapa lagi Bu? Di sini ada Nyai Keduk Siti Melati tuh di situ. Pohonnya juga segini tuh, enggak besar-besar kayak begitu ya. Segitu. Kadang dulu suka hilang tampak rana, bekas juga tidak ada. Tuh, begitu segitu aja. Tidak. Jadi sahabat mistis di sini berita dari Ibu ada salah satu pohon melati yang tidak tumbuh lagi, ya udah ukurannya segini. Segitu aja. Nah, yang panjang ini, ukuran panjang ini tadinya itu sempat hilang atau tidak ada nih Kiatmo? Iya. Enggak ada. Tapi setelah ada lagi, ini panjang dia ada, bawa temennya nih yang kecil. Namanya siapa Putri? Nyai. Apa sih, Nyayu Anjani. Tuh di situ. Ini namanya Nyai Ayu Anjani. Anjani. Ada makam siapa lagi Bu Punten? Di sini ada sebelah sini ya, yang makam agak kecil situ. Namanya ini Aki Mandung. Tuh. Aki? Aki Mandung. Aki Mandung. Nih, ini yang sebelah sini. Tuh, makamnya juga kecil ya. Ki. Aki Mandung. Aki Mandung. Eyang, dijaganya bagus amat, Ki. Kalian kalau bisa ngelihat sama kayak aku sama Kiatmo, di sini jubah hitam, tapi dia pakai sorban agak panjang. Jagain seperti payung gitu loh, kayak payung gitu. Kerudungan yang jagain, kalau kita ngelihat mah kehujanan kepanasan, padahal mah enggak. Ini padahal enak banget di sini tempatnya. Adem. Kiatmo, dari bahas struktur dari kuburan Eyang, yang Kiatmo lihat dari prasejarah itu seperti apa ya, Ki? Jadi ada yang menarik teh. Kalau kemarin Teh Ria ke Keraton Kasepuhan, itu di Sunyaragi persis kayak gini, struktur batunya seperti ini di Sunyaragi. Ada lagi yang cukup tua di situ, salah satu di antara sumur tujuh, sumur upasnya. Sumur upasnya itu persis seperti ini. Jadi ini memang saya rasa memang masih seera dan sejarah sama eranya dengan Kerajaan Cirebon di awal mulanya, Keraton Cirebon itu. Cuma memang kita harus kupas tuntasnya, kita belajar lebih dalam ya, karena sejarah itu tidak boleh dikatakan katanya. Betul. Seperti di keraton kemarin saya ketemu juga, Teh jangan pernah bilang katanya ya, Teh, gitu. Karena sejarah itu kan umpama kita bilang katanya, nanti regenerasi selanjutnya katanya lagi ya. Udah berubah lagi nanti. Jadi berubah ya. Cuma dari banyak di sini menceritakan di kuping saya, memang ada regenerasi sebelum dari Walang Sungsang, Pangeran Walang Sungsang. Itu dia, ini cukup tua soalnya. Kalau apa namanya, kita lihat di daerah makam sini ini, jangankan ininya ya, jangankan makamnya, batunya ya, yang hidup kita bisa lihat. Ini pohon yang katanya apa Bu, kalau di apa, pohon ini ada mitos apa Bu? Ada toke. Toke. It kemarin juga waktu kru kesini juga bunyi besar sekali. Iya, jadi katanya ibu, ibu bilang kemarin cerita sama kita dan tim, kalau di sini ini ada penunggunya toke, terus ada toke, nah terus ada coba orang ya Bu ya, yang mau ngambil naik, tapi nggak bisa. Mungkin yang tadi saya lihat penjagaan untuk Eyangnya juga. Mungkin itu ya, toke itu salah satu. Iya. Tapi kalau orang biasanya lihat toke warnanya kan merah bintik-bintik ya. Nih kalau aku lihat tokenya putih, tapi titik-titiknya hitam, gedenya segini. Iya, betul. Pernah lihat Ibu tokenya? Iya. Tapi kalau ini kadang-kadang sebesar begitu. Sebesar kadang-kadang. Kayak biawak kayak gitu. Kelihatan, lebih barusan kan. Kelihatan aku tokenya. Kamu gak mau ngeliatin ke aku? Sedikit. Ngintip itu tadi ya, dari selas-selas itu. Ada selah ya. Karena aku belum kesana sih ya. Cuma di sini Ki, yang bikin penasaran itu Ki, itu kan kendaraan Eyang ya, kudanya. Memang pada zaman itu kuda pun segede itu Ki? Kalau kuda, emang salah satu lambangnya ya, kerajaan. Kerajaan, Keraton Cirebon. Ya, jadi ini, saking cinta dan sayangnya sama kendaraannya, dia bawa sampai mati dan dikubur di sini ya Bu. Iya.
dulu umum kok kalau apa namanya tunggangan itu biasanya dimakamkan bareng sama pemiliknya, karena biasanya nggak lama setelah pemiliknya meninggal pasti peliharaannya ikut seperti itu, karena saking setianya itu. Kalau filosofinya Eyang apa tuh Bu? Gimana maksudnya? Ini Mbah. Kimandung. 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 Cuman kalau Kimandung buat menjaga aja sih kayak begitu. Kalau misalkan ada mau bencana daerah sini nih, langsung ini pasti keluar, jadi ngasih tahu. Bukan kerutak-kerutuk, bunyinya kayak kerincingan. Kerincing-kerincing kayak gitu jalan. Kalau di daerah Karangsuwung ada bencana kayak begitu. Ki, saya kok ngelihat ini tempat ya. Saya tempat-tempat penelusuran kan memang tempatnya angker aja ya, Ki, karena ini tempat keramat. Ini kan tembok ya, Ki. Saya bahas ini pertembok gitu loh. Sahabat mistis ini tembok. Terus mereka tuh yang dari luar kayak ada sekat, Ki. Ada satu sekat biru. Kayak kabel biru gitu. Dan dia cuma di depan di luarnya kayak pada di sini aja, jangan di situ. Ngajak di sini. Ya. Gitu. Jadi emang benar-benar di sini tuh kejaga banget. Saya merinding. Udah. Insyaallah. Karena kalau menurut sejarah di Cirebon itu kalau tempat keramat memang benar-benar dikeramatkan. Keramat banget kalau di Cirebon. Tadi benar-benar dijaga gitu ya. Kalau ini sih kan daerah sini kan tidak tahu ya. Yang tahu ya keluarga kita aja sih kayak gitu. Cuman kita kan itu ada tembok kan, jalan kereta dua ya. Jadi getarannya juga kan kencang. Tuh kita kan setiap ini kan sudah pada belah kayak begitu. Jadi kan temboknya juga kan digituin ya. Iya, digoyang itu terus. Itu dalamnya juga ada penjaganya juga. Pasti. Kayak begitu. Jadi makanya begini kayak gitu benar-benar ini ada semuanya juga. Selaput dengan sendang putih. Ya, kalau enggak runtuh lah ini tembok pasti. Karena apa namanya? Kereta api lewat terus kan. Iya. Berapa lip, bukan kadang kain, lebaran 5 menit sekali loh kayak begitu. Kalau kain panjang. Lebar. Lebar. Ini kayak selendang hanya segini. Kira-kira gambarannya segini, tapi menyelimuti semua. Nah. Kayak kurungan-kurungan di tempat. Iya, benar. Benar-benar kayak apa namanya? Iya, ya, yang dikurung kayak jaring gitu. Kayak gitu ya. Kayak jaring itu. Iya, kayak kelambu ini dikurungnya. Dan saya ngelihat energi di sini memang ada kemarahan kalau orang mencoba untuk melakukan ritual-ritual ilmu hitam. Ada pernah satu kejadian di sini, saya cerita bukan ibu yang cerita tapi ada yang kasih tahu. Ada satu kejadian laki-laki datang dengan empat orang laki-laki datang ke sini membawa beberapa sesajen melakukan ritual di sini. Di sini memang aman tapi beberapa langkah keluar tidak aman. Tidak amannya dia melihat ada aungan macan dan seketika dia nggak bisa gerak sama sekali, hanya depan pintu udah. Dan soalnya ada bapak-bapak tua bilang pakai bahasa Sunda, kan dibilangin jangan masuk sembarangan, kamu mah pakai ilmu-ilmu begitu gitu. Akhirnya yang dikeluarin dari mulut dia kan dia mangap, nggak bisa gerak lagi, kayak nge-freeze gitu. Itu yang dikeluarin dari mulut si laki-laki itu kebanyakan bulu. Jadi mungkin pas diaungin macan itu disumpel biar lo nggak banyak ngomong gitu. Iya. Itu katanya sosok apa namanya Aki Mandung ini sosok maung itu. Iya, macan besar. Memang dia macan ya. Iya. Penjagaannya. Iya. Kayak buat ini gitu. Jadi kalau ada hubungannya dengan apa julukannya Pangeran Kusumaningrat, siapa aja Bu tadi julukannya? Pangeran Kusumaningrat? Ayang Kusumaningrat, Werlang Werling, Kang Julukane, Pangeran Kemas, Pangeran Ali. Nah, itu salah satu hubungannya dengan Cirebon juga. Kan di Cirebon ada salah satu lambangnya yaitu Macan Ali. Mungkin salah satu ininya ya beliau ini. Dia itu dulu ternyata sini kayak orang DPO lagi dicari, kayak buronan gitu loh, Ki. Diumpetin lah sama keluarga keraton, hijrah ke sini. Kita sudah buat satu sekatan yang tidak akan pernah kebaca,
dilihat, dikenal sama siapa yang mencarimu. Jadi kenapa banyak sejarah yang menghilangkan beliau pada saat itu, memang tidak ada yang tahu keberadaan beliau. Wow. Mangganya di sini disebutin apa? Butuh ketenangan. Kalau udah masuk di sini, biar pusing segimana apapun, di sini tenang. Tenang datangnya ya, Bu. Betul? Tenang, tenang banget di sini datangnya. Nah, begitu. Jadi memang benar yang Teh Ria tadi bilang, kalau seumpamanya pada era-era itu di Keraton Cirebon pun pas sering-seringnya didatengin sama Belanda, VOC, ya, pas waktu era-era itu. Mungkin, cuman, ya dari sini ya, di Kuta ini kan ada pohon besar, tapi sekarang kan udah tumbang. Udah tumbang. Dulu itu di apa namanya, banyak, dulu sih sesajen banyak banget. Yang pohon yang sebelah sana pinggir itu, sebelah sana pohonnya juga besar. Itu yang ininya buta kecil. Ya. Selain di sini beliau tadinya bertapa, menyendiri, beliau tuh dapat wangsit apabila kamu menjaga satu tempat ini, apapun kejadian di sini itu akan difilter selama kamu masih hidup. Jadi dijagain. Dijagain terus ya beliaunya ini. Eyang masih ada di sini, dijagain. Walaupun beberapa kali ada banjir besar di sini. Iya, betul. Betul. Kali loh. Iya, iya. Banjir di sini paling gede sebenarnya. Harusnya. 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 Tapi, Tapi bisa di inilah. Tidak apa biar besar, biar apa? Enggak pernah. Enggak pernah air sampai Naik banget gitu enggak pernah ya, Bu? Tidak pernah. Energinya sangat amat positif, apalagi keluarga saya, mungkin dengan keluarga Kiatmo kita sama, menyambung terus tradisi-tradisi yang dilakukan. Jadi kita alami di sini hawanya enak. Tapi Ki, kenapa saya bilang di luar itu negatif? Yang saya lihat dan tahu daerah sini, ada pabrik gula, Bu. Iya betul, itu kalau rintangannya kalau ada yang minum di sini ya, itu apa bahasanya juga kan ada bahasa Belanda, rintangannya tuh dari luar semua kayak begitu ya. Di sana besar Ki, Ki kan tahu sendiri pabrik gula, pabrik filosofinya gula. Gimana gimana cara mereka saat memanen tebunya, gilingnya, segala macem, ritualnya banyak banget, banyak banget, penumbalan dan lain-lain, benar nggak, Bu? Iya benar, apalagi kalau udah pengantin tebu jalan, nah, panen, panennya itu jalan pakai kereta, pasti karyawan ada yang meninggal, pasti ya, iya begitu, saat masuk setiap tahunnya gitu. Ya betul, betul ya. Dan baru beberapa minggu kemarin ada yang kecelakaan di depan putaran tuh, belokan dari pabrik gula, iya kecelakaan, dan itu yang saya lihat tadi baru masuk aja udah hawanya nggak enak banget. Iya, sering kejadian di situ, kadang meninggal di situ. Ya. Bablas ya biasanya. Iya. Mungkin mereka ketarik kali ya, Ki. Kayaknya. Kayak dibayangin ada orang atau apa gitu ya, Ki. Jadi buat ya udah deh, kan sekarang udah nggak ada karyawan. Udah nggak ada karyawan. Kembali dari yang lewat aja deh di sini gitu. Iya. Karena memang butuh sih mereka-mereka itu memang butuh temen lah. Teman, begitu. Narik teman-teman dari. Makanya itu kalau dinamakan orang yang kecelakaan kayak begitu kan jadi yang jahat-jahat begitu modelnya. Cuma yang saya cek nih, Ki, di sana kan deket banget tuh, Ki. Yuk kita ke pohon sebelah situ. Coba boleh nggak, Bu? Di mana? Sebelah sini. Silakan. Ya. Itu ini Tuhan. Enggak, jadi ada alamat ya. Kuncen yang di sini. Kuncen ibu saya waktu mau meninggal itu ada alamat. Ini patah. Tadinya kan ini cabang dua ya. Saya patahin dulu. Ada alamat itu ada berita. Ada ngasih tahu ya, kabar, ngasih kabar. Iya, kabar ya. Ini tuh terus ini patah. Ya kan sepasti ini kan temboknya pada runtuh ya, kena. Ya saya direnovasi lagi kayak begitu. Soalnya berat banget ini. Berarti setelah ini tumbang, berapa ibu lama saya kemudian ibu saya meninggal. Tumbangnya
pengurus mereka merasakan kan gini. Dia mereka beliau-beliau ini kan diurus sama keluarga ibu, iya. Apalagi almarhum ibu yang ngurus, iya. Saat enggak ada mereka kasih kabar dukanya itu. Tuh, iya. Tanda-tanda itu. Karena Papan merasa kehilangan, iya. Jadi patah, iya. Ya. Patah. Oke, kita kembali keluar. Kenapa iya? Di luar tuh energinya bentrok tapi kayak magnet yang gimana Ki gitu loh. Ini nariknya beda kalau yang dari luar sana nariknya beda emang. Lucunya begini loh, dia apa sih gesekan pengen masuk kayak begitu. Iya. Pengen masuk gitu. Bukan ini. Jadi itu tuh biar dia pengen masuk juga enggak bakalan bisa masuk ke sini. Ya tidak akan bisa. Tapi untungnya ada tempat ini. Jadi apa namanya? Tempat ini merupakan salah satu titik ininya ya, salah satu titik penyeimbang energi negatifnya lah ibaratnya. Nggak bisa, apa namanya, nggak bisa sembarangan energi negatif yang lainnya. Bu, orang sini pernah ada yang, apa namanya, naas di situ nggak? Naas gimana, kecelakaan? Banyak sih, kecelakaan di pabrik itu banyak. Cuma kalau orang asli sini mah nggak ada. Harusnya nggak ya? Jarang. Kan yang ke pabrik di situ paling kayak susukan, iya. Terus karang asem, kalau kecelakaan gitu, iya. Bahkan karang sungsi tidak ada. Kalau orang sini enggak kayaknya, enggak ada kalau orang ada. Sini. Orang Sigong. Iya. Nah. Tahu soalnya filosofinya mereka enggak mau ngambil dari sini. Iya. Kan wilayahnya. Iya. Jadi kebanyakan juga orang di sini tidak diperbolehkan sama orang-orang tua yang dulu buat kerja di pabrik gula. Oke. Okay. Kan di sini adanya tuh paling kalau anak sini nikah sama itu kan asalnya begitu tuh kalau kecelakaan kebanyakannya begitu. Bukan silsilah asli dari Karangsuung ya. Iya, begitu. Tuh. Karangsuung, Karangsembung, Karang Tengah, Karang Asem, Karangwareng. Karangwareng. Iya. Tempat di mana setiap titik ada jalur goib. Iya. Ada tempat keramat. Iya. Rumah saya nggak pernah tahu Bu, daerah Sigong ternyata belakang ada makam keramat. Ternyata deket banget. Iya, deket ya. Dan ceritanya sama. Kebanyakan penumbalannya itu dari luar. Dari luar. Kalau kita kayak di sini nih Ki, diganggu sama yang deket-deket sini, sebutin aja ente cucu, incu Karangsuung. Cucunya iya. Sini, oh, iya. Nggak bakalan kena. Di sini pabrik gula. Yang saya tahu penumbalannya itu terjadi itu memang masih pada zamannya Belanda, Kiatmo. Tapi regenerasinya dari mulai manusia, mereka menumbalkan manusia, menurunlah jadi kepala kerbau, kepala sapi, kepala binatang. Tapi mereka saat kepala binatang itu dilakukan ritual, tetap aja masih ada kecelakaan. Karena apa? Kepuasan mereka itu kalau udah satu nyawa. Kalau mereka nggak orang nggak puas, betul. Kayak gitu. In the devil, karena bentuknya kayak iblis. Iya, seperti itu ya bentuknya. Apa namanya? Sudah bentuknya nggak bagus, kelakuannya nggak bagus. Juga kayak begitu. Emang seperti itulah. Besar banget. Terus ada perempuan di sini, cewek. Iya. Tapi bajunya cantik, baju rapi banget. Belanda itu. Siapa itu Nyai? Siapa? Itu kurang itu ya. Apa Nyai dari situ? Kalau itu si Geduk Melati, di sini ada kembang melati. Iya, semua. Itu cantik tuh, betul. Terus kembenan lagi. Iya. Kayak kembenan segini iya, ya. Kembenan. Ininya melati iya, semua kesini. Kayak Nyai. Iya, betul. Iya. Kayak Nyai Ki. Iya. Tapi dia tadi pas saya di situ enggak. Dia malah kesini. Datangnya kayak, malah di sini. Iya, pas di sini saya ngeliat jelas mungkin karena saya ngomongin kesana dia kasih tahu jangan dibahas. Oke, di sini kita udah selesai, kita udah tahu ya Ki. Di sini itu berarti yang tersebut mungkin masa kayak tahanan kabur gitu, diasingkan. Diasingkan ya Ki. Tapi ini tanah lahir diberikan ditunjuk oleh keraton asli dari Cirebon. Ada keterangannya masih katanya ibu kan di sana masih ada. Ada catatannya. Itunya catatannya di ada di sana dicari tuh kayak begitu. Ada diri kesepuan. Oke, baik sahabat mistis, kita mau jalan-jalan lagi menelusuri di daerah Karangsuung, Cirebon. Yuk, ikutin terus. Tadi dulu, licin soalnya. Ayo Ki. Yuk.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Punya nama? Namaku si Putih karena si Nore. Asli di sini? Di Tutu. Jaga. Jaga. Berarti kamu tadi yang saya lihat di sini ya? Sudah lama kamu di sini? Ratusan. Oh, kamu tidak mengganggu kan? Benar? Iya. Cukup menjaga ya. Panggil kamu. Ada banyak di sini. Itu kakak, gede-gede buah. Oh, yang jahat ada di mana? Enggak. Oh, kalau di dalam enggak ada. Ya. Kalau di luar yang jahat banyak? Jalan dulu. Oh, di sana. Semuanya. Tapi pada takut gak sama kamu? Iya, aku gak boleh di sini. Oh, diusirin ya. Diusirin sama dia. Kamu mau di sini aja? Iya. Jaga di sini. Iya. Jagain orang-orang kampung sini. Iya. Yang baik-baik ya. Makananmu apa? Solawat mau? Iya. Oke, kita keluar ya. Saya solawatin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Long dong. Nah. Keluar. Yep. Alhamdulillah. Aman. Aman. Siap. Alhamdulillah. Ya, sahabat mistis tadi yang masuk ke salah satu terus saya itu yang tadi saya temuin baru mau datang. Mas mau masuk. Saya makanya berhenti di sini lama banget. Udah disambut ya. Iya, mau lagi cuci muka lagi di cuci situ. Muka di sini. Iya. Makanya saya disambut dulu, saya stop, baru saya masuk disambut sama yang di dalam. Itu dia punya nama siapa tadi, putri siapa tuh? Si Putih si Loreng. Iya, si Putih Loreng. Jadi dia memang mau menunggu di sini, dia menjaga makam keramat ini dan warga-warga sekitar sini supaya mara bahaya, bencana dan penunggu-penunggu dari alam goib yang jahat tidak masuk gitu ya. Ngusir-ngusirin malahan. Ngusir-ngusirin. Iya. Bagusnya gitu. Tua juga ya Ki? Tua. Soalnya udah ada jenggotnya. Iya benar. Ibunya juga tebal putih gitu ya. Iya. Ibu, ini ada apa nih Bu? Punten Bu. Di sini sumur-sumur. Udah lama banget ini tuh ya. Udah lama. Namanya sumur apa Bu? Ada namanya enggak? Sumur Bandung. Sumur Bandung. Iya. Berapa sumur tahun Bandung. Ibu sumur? Ya udah saya kecil juga sudah ada. Hanya seumuran sama tempat ini. Tempat ini? Iya. Sama-sama ya? Sama ini. Dia mata air asli ya Bu? Iya asli. Walaupun dekat kali bersih, jernih? Bersih, jernih. Jernih. Airnya juga enggak apa. Tadi Kiatmo bukannya pas masuk sudah coba definisikan ke sahabat mistis tadi rasanya gimana pas cuci muka terus meminum air asli dari sini? Ini ya begitu tadi kan aku masuk teh. Iya. Dikasih tahu Bu, itu keluar dulu. Kamu kalau mau masuk ke sini caranya cuci muka dulu, sucikan dulu. Iya, oke. Ke sini saya doa, baca doa, cuci muka, saya cucup airnya, saya minum airnya. Kaget saya, benar-benar kaget. Manis akhirnya. Manis, benar-benar manis. Bukan yang ada manis-manisnya, tapi manis. Manis, benar-benar manis. Sampai apa namanya, saya kan merem tadi teh. Begitu saya minum, kaget saya. Dingin, buka mata. Dingin. Dinginnya sampai ke jantung ya. Itu dia. Dan ya, yang bikin kaget, kok bisa air sumur manis? Kok bisa? Itu nggak masuk akal sih. Iya, itu. Apalagi di daerah seperti ini ya, Ki. Nah. Yang pH-nya kan nggak kayak di gunung. Iya. Iya kan? Iya. Saya belajar pH dari akhir. Aduh, belajar. Jadi saya pas ngerasain, iya ngebandingin. Apalagi pas di keraton kan jauh banget perbandingan dekat air laut ya kan? Iya. Pas di sini begitu rasanya, pasti
ada kenapanya ya, namanya tempat yang disucikan. Betul, betul. Ibarat Tuhan menentukan tempat di sini itu biar orang tahu hidupnya manusia ada kematian juga. Ada kematian, ya, tapi tergantung kebaikan kita sendiri. Kalau kita baik, ya, kita bersedekah sama orang, hablu minannasnya baik, hablu minallahnya baik, ya kayak eyang ya, sampai mati pun tetap ditawasulkan. Ya. Oke. Baik sahabat-sahabat misi semuanya. Aduh, aku tuh kalau ke makam keramat karena baru pertama kali, jiwanya tuh aneh, Ki. Mau masuk tapi dia kasih cerita aja, nggak mau masuk. Itu siapa yang mau masuk? Siapa yang mau? Cuma dia nggak bolehin saya masuk, jangan, nggak mau nyakitin ya, gitu. Jadi apapun itu soal pergoiban, soal masalah mistis, kita harus tetap pilih-pilih, Ki, betul, tentang betul beritanya, ya, Ki. Yeah. Betul, betul. Nah, di sini siapapun eyang yang ada di dalam, kita sama-sama doakan, tawasulkan, biar beliau ditempatkan di sisi Allah dengan sinar cahaya yang paling terang. Amin. Dan amin di sisi para sahabat dan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik sahabat misi semuanya, lanjut. Kita akan memutari keliling-keliling lagi di daerah sini, di mana aja tempat-tempat yang dikatakan mistis ataupun angker. Ya. Sahabat mistis, jangan kemana-mana. Nah, sahabat mistis, demikianlah perjalanan Ria Puspita bersama tim Misteria dan ditemani oleh Ki Atmo bersiarah ke makam keramat Astana Paliangan. Seperti apa ya keseruan Ria Puspita mengunjungi lokasi-lokasi lain yang ada di Cirebon? Saksikan terus Misteria. Ki Atmo. Look, coba lihat dulu, Ki. Sana itu tepat banget kalau kita ngeliat dari sini, ini lubang sini, itu tuh bekas pabrik gula Karang Sumung. Ambil, disempilin ya. Itu filosofinya dia. Tapi yang saya lihat ada perempuan rambut panjang dengan banyak darah. Dia bilang, tolong keluarkan saya dari sini karena rasa sakitnya abadi. Itu yang saya bilang tadi.